Hi guys, welcome back to my channel. It's me Esther and today aku mau sharing pilihan sumber belajar online untuk mahasiswa kesehatan khususnya kedokteran. Topik kali ini bakal aku bagi ke beberapa part karena aku takut kepanjangan. Sumber belajar online ini bisa kalian jadikan bahan belajar tambahan di samping PPT kuliah atau textbook karena lebih menarik dan dinamis, jadi nggak bakalan gampang bosen. Nah, tentunya mereka juga nggak bisa gantiin 100% materi kuliah dari dosen, jadi lebih ke menimbulkan rasa ingin tahu atau membantu kalian supaya lebih dapat poin-poin penting dan lebih paham. Oke, langsung aja kita mulai. Di channel YouTube Khan Academy Medicine banyak membahas tentang fisiologi dan patofisiologi suatu penyakit. Walaupun durasinya singkat, tapi udah cukup mencakup poin-poin penting dari tiap topik. Sisanya kalian bisa mendalami lagi lewat kuliah atau textbook yang kalian punya. Kalau kalian mau explore lagi, kalian boleh kunjungin websitenya canacademy.org. Di sini kalian bisa pilih topik yang ingin kalian pelajari, terus nanti bakalan muncul video pembelajarannya, dan di akhir kalian bisa cobain kuis untuk evaluasi diri. Yang kedua ada denoted anatomist. Sesuai namanya, denoted anatomist banyak membahas mengenai anatomi. Dia menyediakan gambar ilustrasi 2 dimensi, penjelasannya padat dan kadang dikasih analogi biar kita makin mudah paham. Yang ketiga ada Kenhub. Kenhub ini kebanyakan membahas tentang anatomi dan histologi. Selain membahas teori, mereka juga ngasih tips-tips belajar anatomi, misalnya mnemonik dan tips menghafal. Aku saranin kalian juga buka websitenya di kenhub.com. Karena di sana lebih terstruktur, kalian tinggal pilih aja topik yang ingin kalian pelajari, lalu nanti di tiap topik bakal di-breakdown lagi, ada video pembelajaran, kuis, atlas, dan tabel rangkuman. Yang jadi poin plus menurutku, waktu kuis itu dia ada pronunciation-nya, jadi kalian bisa tahu cara baca nama latinnya gimana. Os temporale. Membrana tympanica. Musculus auricularis posterior. Membrana tympanica. Untuk anak yang audiovisual pasti kebantu banget sih sama fitur ini. Atlasnya juga oke karena struktur yang dimaksud itu udah di highlight warna hijau, jadi lebih jelas dan simpel daripada kalian langsung buka buku atlas. Selain itu, dia juga nunjukin point of view dari struktur yang dimaksud. Untuk pronunciation-nya di atlas ini hanya untuk akun premium aja. Tapi kalau yang di quiz tadi, kalian bisa akses pronunciation-nya. So, kalian langsung aja cek sendiri website-nya. Khususnya untuk maba, aku sangat rekomendasiin website ini karena cocok kalau kalian mau masuk blog anatomi atau kalian mau intro untuk kepo-kepoin blog anatomi itu kayak gimana. Cocok banget. Next, ada Gigi Mendix yang kontennya di YouTube itu lebih mengarah ke skills atau OSCE. Selain video pembelajaran, di websitenya ini ada artikel-artikel yang membahas mengenai topik tertentu, mulai dari definisi, alur diagnosis, sampai manajemennya. Di akhir juga ada referensi jurnal yang dipakai, jadi kalian kalau mau mendalami lagi bisa klik aja referensi itu. Nah, yang unik dari Gigi Medix ini, dia ada fitur podcast yang isinya tentang materi atau sekedar sharing-sharing sama penderita, misalnya ini sama penderita diabetes. Bisa banget nih dicoba kalau mau ujian, kalian bisa dengerin podcast sambil perjalanan ke kampus gitu. Last but not least, di sini juga ada contoh kasus-kasus sekaligus pembahasannya. Dan poin plusnya lagi menurutku di tiap artikel dan pembahasan dari kasus itu mereka nyediain bentuk PDF yang bisa kalian download. Jadi kalian bisa simpen soft file-nya atau kalian print untuk bahan belajar nanti.
Sebelum lanjut, aku mau pakai rangkaian body care dari Scarlett Whitening dulu. Yang pertama, aku mau pakai body scrubnya. Di sini aku pakai yang varian pomegranate. Wanginya tuh segar, nggak terlalu manis kayak wangi bunga dan buah gitu. Butiran scrubnya itu halus untuk mengangkat sel kulit mati tanpa membuat iritasi. Ini boleh dipakai 1-2 kali per minggu, diamkan bentar sekitar 3-5 menit, terus gosok perlahan dan kalian tinggal bilas aja. Body scrub dari Scarlett tuh bagus banget karena mengandung glutathione dan vitamin E, jadi selain mengangkat sel kulit mati, mereka juga dapat mencerahkan warna kulit. Step kedua, mau pakai shower scrubnya. Jadi setelah pakai body scrub, aku mau pakai shower scrub yang bisa dipakai setiap kali kalian mandi. Nah, karena di rumah aku lagi panen mangga nih kebetulan, jadi aku mau cobain shower scrub yang varian mango. Wanginya tuh buah, segar, kayak wangi lebih ke citrus gitu menurutku, bukan mangga yang manis. Butiran beets yang lembut ini dapat mengangkat sel kulit mati juga, membuat kulit jadi lebih halus dan cerah. Shower scrub Scarlett Whitening mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, mengangkat sisa kotoran, sekaligus membuat kulit menjadi lebih halus dan cerah. Setiap habis mandi, jangan lupa pakai body lotion Scarlett Whitening karena kulit kita juga butuh nutrisi. Body lotion Scarlett mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide yang fungsinya untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Yang paling khas dan yang paling aku suka dari Scarlett tuh harumnya mirip parfum sih guys, yang gak kalian dapetin di lotion-lotion yang lain. Aplikasikan secukupnya pada kulit dan ratakan. Teksturnya itu lembut, harum, mudah merasap, dan tidak lengket. Produk body care Scarlett cocok untuk semua jenis kulit, sudah BPOM dan halal. Harganya semua cuma Rp75.000 masing-masing. Link produk udah aku cantumin di description box. Yang kelima ada osmosis yang juga membahas mengenai fisiologi dan patofisiologi penyakit tertentu mirip sama Khan Academy. Yang aku suka itu tampilannya simple dan colorful, jadi mata kalau lihat itu nggak jenuh dan nggak gampang bosan. Dari segi konten juga udah lumayan oke buat intro atau mau review materi tertentu. Kalian juga boleh coba buka websitenya, ada free trial sekitar 6 harian gitu. Kalau kalian tertarik, bisa langganan akun premium dengan harga yang resminya di website ini sekitar 2,6 juta per tahun. Ini aku lagi coba free trialnya, kalian tinggal pilih video yang ingin kalian pelajari. Poin plusnya, kalian bisa take notes atau catat poin-poin penting sambil lihat videonya, dan catatan yang udah kalian buat nanti bakal bisa di print. Atau kalau kalian misal malas nyatet, kalian bisa highlight poin-poin penting dari transkrip yang udah disediakan. Seperti biasa, di akhir topik bakalan ada kuis untuk mengevaluasi pemahaman kita terhadap topik tersebut. Dan yang aku suka, di tiap ngerjain satu soal itu bakal langsung muncul pembahasan jawabannya. Menurutku ini oke banget karena kita bisa langsung review dan bandingin sama DD yang lain atau differential diagnosis yang lain. Nah, di osmosis ini kalian bisa belajar pakai flashcard juga, baik yang udah disediain sama osmosisnya atau kalian bisa bikin flashcard sendiri. Terakhir, kalian juga bisa set jadwal dan target belajar kalian kalau misalnya mau ada exam atau mau ada ujian minggu depan atau beberapa bulan ke depan, kalian bisa mulai targetin di kalender osmosis. Menurutku osmosis ini paket lengkap banget sih. Armando Asudungan ini salah satu pilihanku kalau misal lagi stuck mempelajari suatu materi dan pengen cari penjelasan yang singkat tapi cukup lengkap.
Aku suka karena selain durasi videonya relatif pendek, visualnya tuh juga bagus dan menjelaskannya tuh pakai alur-alur gitu. Jadi alur berpikir kita tuh juga bisa sistematis dan kita jadi lebih gampang paham sama materinya. Armando Asundungan ini juga membahas terutama mengenai fisiologi dan patofisiologi. Kalian juga bisa kunjungin websitenya di armandoha.org. Selain ada video pembelajaran, di sana juga ada artikel-artikel yang bisa jadi bahan bacaan kalian. Mereka juga jual notes-nya di website ini. Sekian video sumber belajar kali ini, nantikan part kedua di videoku selanjutnya. Bye-bye!